teman-teman, kita bikin pepes tahu ya. Tahu Cina, petai 1 dibagi 4. Bumbunya cabai besar, kalau ada cabai keriting boleh. Ini pas di rumah adanya yang besar. Ini bling-bling bulu. Aku taruh di tempat es jadi kayak gini. Cabai hijau, rawit juga gitu. Serai 3 biji, tomat 1. Pakai kemangi. Soalnya kita VG nggak makan bawang putih, penggantinya ini. Cabai kita potong ya. Kita jus ya. Hasilnya seperti ini. Ini bling-bling bulu. Ambil asemnya aja, nggak apa-apa. Teman-teman, tangannya bersih ya, tahunya kita masukin. Masukin bumbu yang tadi kita jus ya. Teman, kita masukin penyerap rasa teh, 2,5 sendok teh, garam, 1,5. Kita aduk-aduk. Nah, jadi tinggal kita bungkus ya. Oke, tahu kita masukin belimbing biar ada asem-asemnya. Ini tahunya kita tinggal bungkus. Oke, kita bungkus ya teman-teman. Nih kita pepes tahu dulu, kita bungkus tahu dulu ya. Jadi teman-teman, kita bakar dulu ya, nanti ininya digunting. Ini digunting supaya nggak terlalu panjang ya. Teman-teman, nih pak bakarnya pakai happy oil, udah panas. Kita masukin. Oke. Kita tutup, kita tunggu dia matang. Pepes tahu ya, kita angkat dulu ya. Oke, teman, nih pepesnya udah jadi, kita coba buka ya, coba hasilnya bagus nggak? Udah jadi pepesnya teman-teman, pepes tahunya udah jadi.